Ya udah mau makan makan aja. Makan. Kruyok-kruyok nih perut bang, lapar kita ya. Kebetulan dia ada warung. Wah iya. Sasaran kita nih bang. Sasaran nih. Nah, ayo. Makan nih. Makan. Ini tinggi banget ya. Ini agak pendek di sini nih. Enggak, ini yang bisa jajar ini. Kreman enggak usah. Ini dari sini nih, Bang. Jangan, Bang. Tenang aja. Satu. Terus. Saya sebelah sini. Dua naik. Satu. Kenapa lihat-lihat? Saya mau pesan makan. Apa adanya di sini? Ayam ada lele. Hah? Ada apa? Ayam lele. Masa ayam sama lele doang sih, Bang? Yang lain dong. Ada tiga gajah enggak? Gajah. Iya. Bagaimana kepriwe ini sih? Kamu jangan bohong aja dong. Tahu mereka siapa kita semua. Bos saya lagi lapar. Bikinin pecel lele. Ya. Tiga-tiganya lah. Enggak. Ada bebek. Bebek habis. Wah, di mana kok bisa habis? Ngapa dihabisin? Siapa yang ngabisin? Bilang sama saya. Kayak udahlah, lele aja. Lele. Nah, gini. Lele 2, ayam 1. Iya. Ini cepat. Sebentar, ada petai enggak? Ada. Iya, bakar deh. Kalau enggak goreng. Siap. Terong enggak? Iya. Kalau terong lemas nanti. Iya, sekali. Preman enggak boleh lemas. Soalnya harus the fuck, man. Jangan pakai lama. Jangan pakai lama ya. Untung aja tadi itu. Tahu. Dia hampir banget sip. Coba tadi. Bangunnya apa, Bang? Air. Air. Teh. Hangat ya. 3. Manis ya. Gak usah manis-manis. Preman gak boleh manis-manis. Harus sangar. Ya, betul. Buru. Ini nasi ada gak nasinya? Nasi uduk apa nasi biasa? Biasa. Nasi aja. Nasi goreng ada gak? Goreng di abangnya. Mana sih gak lengkap. Ya udah deh, nasi biasa. Biasa. Ya. Gua, kalau tongkrongan itu masih ada itu preman, besok gua sikat. Harus nanti pendapatan kita bagaimana? Berkurang pendapatan kita, Bang. Iya, Wah, kalau setorannya nggak penuh repot. Bahaya itu. Ya hari ini dapat berapa, Bang? Berapa? Lumayan. Dek, udah punya suami? Udah. Suami. Kira aja udah punya, Bang. Kalau belum udah memang. Kalau belum buat Ami. Punya suami dia. Punya, iya. Enggak boleh preman, enggak boleh nyerang-nyerang kalau yang udah punya suami enggak boleh dijaga. Preman apa? Iya, preman baik soalnya. Oh, enggak boleh ningkung gitu maksudnya. Jangan, kalau urusan itu jangan. Kalau enggak preman sama preman baru. Ayam siapa nih ayam? Ayam saya. Ini. Kamu ayam ya? Iya. Ini lauknya. Ini nih. Buru mas. Cepat. Pakai lama. Lapar ini kami.
Cuci tangan, cuci tangan. Cuci cepat. Nah. Tuh. Ini bang. Tuh. Apa lagi? Nah. Apa lagi? Apa lagi? Lele mana lele? Wah, lama banget sih ya. Kecap ada kecap. Kecap. Nah, sini. Terima kasih. Kecap. Air. Maaf. Sip. Yo, makan. Kobokannya penuh sekali ini. Ngapa penuh-penuh? Bagaimana sih? Tentang musim hujan. Biar preman juga makan harus pakai bismillah juga. Iya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, panas. Gimana, Bang? Gimana? Ini enak nggak? Enak nggak? Awas ya kalau nggak enak. Kok sambalnya pedas? Ini, Mbak. Emang pedas, Bang. Sambalnya sambal, Bang. Lah, di tempat saya nggak pedas? Cepet bangun, cepet kita nggak pedas. Manis. Manis, ya? Manis. Alasan. Enggak. Aduh, salah banget ya. Iya. Bang Awang minta pete. Tunggu. Enak mentahnya. Kamu siapa? Bagus. Pokoknya kalau ditanya langsung kemari. Ya. Siap. Terus kami lagi nih lapar. Soalnya siang nggak makan kami. Berantem tadi makan siang. Ya, berantem di pasar. Yang benar. Itu nggak ada yang misahin. Kalau nggak ada yang misahin, habis itu. Habis itu ya. Habis benar. Masa ini pegangin? Iya. Ngapain dipegang-pegang orang berantem? Kiranya kita takut. 3-3 mah masih. 3-1 apalagi? Ngapain lu lihat-lihat makan? Emang gak pernah lihat kita makan? Gak pernah lihat orang makan ya? Iya. Barangan. Kalau gak senang ngomong? Ngomong gak senang. Acak-acak nanti nih. Iya. Belum tahu kita dimakan pete ya. Belum tahu deh kalau kita sudah makan nambah kuat. Nambah Bang Alang? Cukup. Hah? Gak boleh kenyang-kenyang. Kenapa? Sakit perut nanti. Saya. Mantap ini. Laper-lapernya. Pas banget ya. Kelak dikit nyiapin kita, habis. Untung aja. Rata sama tanah. Untung cepat bikinnya. Ya udah mau makan aja. Makan. Ini mas. Kolek. Lebar tempat. Gak usah ganggu kami. Gua hajar tak. Bos kami lagi lapar, gak usah nanya enak gak enak. Yang penting makan. Lelenya ada kumis aja itu. Oh iya lah. Lu diam aja. Udah diam aja. Gak mau bicara. Kumisnya lempong-lempong lah. Kalau lu mau makan pesan aja. Makan aja. Gak yang bayar. Pesan. Enak gak? Enak. Enak. Oh, itu palanya enggak dimakan. Enggak.
Yang kucing. Udah buruan sono. Pesan lah. Itu pesan. Daunan itu sayang-sayang daun-daunan. Emang kambing, bukan daun. Itu kok enggak diuyuk? Kok buat tangan itu? Ini cuci tangan, Bro. Ah, macam-macam dul kepret juga lah wortel. Awal lagi makan. Ya enggak, Bang? Heeh. Bang makan-makan ini kenapa? Oh, iya. Minta. Tenang. Ntar gue yang bayar. Tuh. Aku bayar deh. Iya. Praktek. Iya. Kan gue kenal nih orang. Makan aja dulu. Gimana kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah, tapi kan saya yang... enggak. Kamu kemana aja? Baik, saya mah enggak kemana-mana. Ya, Neh. Dipesan suruh Bang Ucok, pesan. Makan apa yang mau. Makan pesan aja. Gue yang bayar. Pesan aja. Udah. Mau lele, mau ayam, mau apa. Tapi kan saya yang... Udah. Orang disuruh pesan, saya yang sayang. Kadang-kadang. Saya yang bayar. Baik. Tenang aja, kita... Udah. Tarikan banyak. Kita tadi dari balak-balakin di pasar, di terminal. Udah duduk. Buset. Duduk sini duduk. Ini telur kroto jadi okrem. Udah makan. Ente enggak kemana-mana hari ini. Nah, terus kalian ngapain ke sini, Dok? Iya. Udah malam ngapain mau kemana? Beli apa kan itu? Oke, beli apaan? Inian. Ada bapak banyak amat beli begitu buat apaan? Apaan? Bumbu masak. Masak di mana begini hari dong? Udah malam apa yang masak? Ada aja ya. Makan dong, suruh makan. Udah makan. Makan. Buat traktir ente. Masalahnya. Tenang aja. Mbak. Kasih makan. Suami saya. Astagfirullahaladzim. Ya bener sih, Mbak. Ya bener lah. Alam berges. Ya bener, Jul. Ya iya. Ngapain alam dari tadi? Gimana sih? Buset, gue mau ngomong dari tadi. Lu disumbal-sumbal nasi. Buat suruh makan. Ya bener, ini tempat jualan lu. Tempat saya ini. Mama. Aduh, gimana lagi tadi kita udah ini lagi ya bang ya. Terlanjur kita ketak-ketak tuh. Iya. Gitu. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Lagi. Janganlah. Ini malah nyuruh. Jangan. Gimana? Enak. Empuk. Ayamnya empuk. Iya kan udah digoreng. Aduh, dul. Aduh. Saya naruh ini bareng. Oh iya. Oh, dari beli bumbu dia. Bumbu lah, iya. Lele kalau kagak dibumbuin, enak. Iya. Ayam kepak-kepak kalau dibumbuin. Gajos. Iya betul. Aduh, nggak sangka ya kita. Ada aja ya. Benar. Saya mau ngomong, dunia ini kecil, takut nggak enak. Iya. Aduh. Iya, makanya saya bilang kagak enak. Gimana, udah lama di sini, Jul? Kurang lebih 4 bulan ya. 4 bulan. Alhamdulillah berjalan di sini. Enggak takut teman gua ini. Iya, kan udah Dijinak. Teman baik ini dia. Ya. Sambilnya pedes nih. Ya kan cabe. Iya, di tempat saya enggak pedas. Ya. Di tempat Bang Ucok sebenarnya pakai gula. Oh, campur itu semuanya. Ya jelas aja gula makan manis. Ternyata jus gandos ini. Jus gandos. Oke. Asli. Kurang lebih 4 bulan berjalan di sini ya. Semua idenya dia. Oh. Jadi saya bantu support aja. Iya, pokoknya tenang aja. Kalau ada yang macam-macam, kita usah sama saya. Oh, entar abang yang ngelawan. Iya. Tadi hampir kalau enggak dipisahin, waduh. Babak belur tuh orang. Iya, babak belur. Kacau. Harus dipukulin sama apa? Iya, biar pun kakinya doang yang lupa.
iya. Tapi rame ya dulu ya, rame ya. Ya alhamdulillah yang namanya dagang pasang surut, pasang ada kadang rame ya. Bang Ucung juga ngerasin juga kan? Betul sekali. Abang Ucung juga punya usaha juga kan, dagang duren ya? Duren punya kafe juga. Kadang-kadang ada kalanya bagus. Iya. Ada kalanya kurang bagus. Kurang. Bagus gitu ya. Biasanya bagusnya itu tuh biasanya kalau habis bulan. Iya. Ya, itu banyak, rame. Banyak gajian. Iya. Betul ya. Sama kalau kami tuh enggak pernah gajian. Iya, ya, sama. Ada yang gaji. Ada enggak ada kerja. Oh iya. Enggak kerja minta gaji ya. Kalau minta gaji sono ke tempat daging. Yeah. Oh itu mah gaji. Ini yang lemak itu. Wah, oh, belgen. Pintar ya. Iya. Aduh. Ya 4 bulan ya. Tele ayam, tadinya ada bebek, nila. Karena agak mahal, jualnya juga bingung kalau bebek. Iya, udah begitu kan apa? Potongannya juga ya segitu dah, iya. Nah, enak saya ngomongnya. Iya, yang gitu. Ngomong sendiri. Tapi, bagus Dul. Alhamdulillah. Artinya, ada kegiatan istri. Betul, betul Bang Ucok. Iya. Jadi, aja. Ya yang penting kita harus semangat. Iya dong, harus semangat. Ya. Kami aja nih kadang-kadang di pasar, kalau kita gak semangat, waduh, setorannya apa ya? Terus sekarang ini susah, setoran susah. Kita sikat dulu baru. Ya, baru bersor. Baru bersih. Baru sikat gigi. Ya, pokoknya harus semangat yang namanya usaha. Iya, ya, betul. Kecuali kita nggak usaha, ya mau dapat apa ya? Mau prinsipnya yang penting kita agak begini ya. Nggak begini, tapi begini. Obrak dong. Jauh-jauh dari Depok ini, Pulir Rokmari. Iya. Kita kan di pasar ini, Cipulir. Cipulir? Iya. Kita Cipulir bukannya di sana? Iya, keamanan di sana. Juga mau ujung. Iya, kita ngamanin di sana. Iya, yang nggak tahu ini nyasar kemari. Iya, nggak tahu. Lagi lapar, naik mobil itu ya? Iya. Habis ribut tadi. Oh, jadi bawa mobilnya Bang Ucungnya main kibas aja. Iya, tahu-tahu ada pecel lele, mampir dulu. Ternyata yang punya Ajul. Itu mobil begitu naik 50 orang muat. Muat. Cepet begini ya. Kira kita pion catur. Bagaimana, Tam? Lanjut. Pulang kita udah. Udah. Ya udah, ayo. Ayo. Turun. Apaan sih bang? Bayar dulu ini, nggak enak sama Adul. Nah, bang-abang ini gimana tadi mau mulai mau makan kan katanya mau nggak gratis nggak bayar. Bang, kita menjatuhkan martabat preman kalau bayar. Kalau bayar bang juga ya. Makasih ya. Iya. Itu teman saya. Ya udah. Gak usah dibayar. Bayar tuh. Urusannya beda nih. Ya. Jangan begitu. Masukin di pot sampah. Enggak bisa. Enggak aja. Kagak mau bayar. Kau, berarti kau. Kenapa?